Dinda. Sabar Dinda, sabar. Ini sensor ini. Guys, this is Bobo. Nah, Ban. Bahan lagunya hari ini adalah lagu yang first kali dapat consolation. Lagu. Second aku lah. Iya ke? Ha. Dah dia dah dapat first. Ha, aku second ah. Aku first aku consolation. Yeah. Akan lah, akan lah second. Jadi dapat gather orang ramai. Eh, girik serius. Members ah. Cakap terus terang eh. Ni first time terlibat dalam dunia music. Selama ni mungkin macam lakonan ke, penulisan ke. Tapi kali ni tengok semua yang hebat-hebat habis termasuk dapat bersama-sama dapat lihat macam ni rupanya orang muzik bekerja eh. Experience lah. Kata-kata pujangga. Oh, insan yang mulik kau Ismail Harun. Oh, salah. Ini adalah dan kenangan. Oh, ini kirakan yang artis yang dah sign dengan studio apa ni LB Studios. Album berapa ni? First album. LB Studios, low budget. Pasal semua kerja free. Ni Syam Lover Boy. Tu ageng Muhammad Yahya. Ageng Muhammad Yahya. Imran Bukit Kulit. Ni Jane Blukang. Oh. Ini studio rakaman ke? Kena cak rokok. Mana ada? Ini Fidaus. Tapi lepas maghrib, Fauzia. Yang tu Agil. Jangan tengok lama-lama, nanti mata dia memukau. Yang ini Cemong. Asal Korea. Dia pesan kena Melayu. Ni Wak. Wak Pari namanya. Wak Pari dia ni lah. Tapi kalau main nama ball dengan dia, bahaya. Check the Fidaus. Lagi mabok. Dah sekian saja. Sila. Wah, ni MTV. Yang ni siapa pula? Kalau nak tahu dia sibuk interview orang. Dua salah. Aku jadi bangsanya. Jali Boy. Okay. Jali Boy, apa perasaan anda apabila menjuarai Singa Raya ni? Perasaan tan. Kau ada lagi kerupuk. Okey. Kebo. Okey, gulak. Moga percaya kita kalah. Mana ada Hadi nak. Aku tak kopi. Mana ada Hadi nak nyanyi lagu aku solo? Tu masa lagu dengan. Aku dah ramai kicu kau pun kalah. Hey, alamak, rekod. YouTube eh. Nabi ni nak bugil juga apa bosan. Kita setakat adakan syarat je lah eh. Penyeri majlis. Okey. Moga berjaya. Jaya. See you later. Kita cari orang lain pula. Dan kita berjumpa lagi untuk dah rekod belum ni? Dah. Untuk Daniel Raya Haji. Salam pakai baju baruku, berkunjung sana saudaraku. Setahun sekali kita bertemu lagi di hari yang mulia ini, sebulan berpuasa kini Syawal pun tiba. Hari raya, hari ku tebuskan sebagian dosa-dosa.